Megawati Soekarnoputri tak kuasa menahan tangis saat berpidato dalam kegiatan Rakernas 3 PDIP di Lenteng Agung Jakarta Selatan pada Kamis 8 Juni 2023. Megawati menangis karena mengenang 10 tahun meninggalnya mendiang Taufik Kiemas, mantan petinggi PDIP yang sekaligus mantan suaminya. Dalam pidatonya, Megawati mengenang integritas almarhum Taufik Kiemas untuk membangun bangsa Indonesia semasa hidupnya. Awalnya, Megawati mewanti-wanti agar para kader PDIP selalu mempraktikkan 3 pilar partai untuk pemenangan pemilu 2024. Namun tiba-tiba, saat Megawati melanjutkan pidatonya, Mega sempat berhenti sejenak lantaran teringat bahwa hari ini bertepatan dengan 10 tahun meninggalnya Taufik Kiemas. Lalu Megawati pun meminta maaf kepada para peserta Rakernas yang hadir.